Musyawarah Olahraga Kabupaten Musorkab Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kapuas tahun 2023 dibuka penjabat Bupati Kapuas Arlin Hardi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappelitbangda Kapuas dihadiri seluruh ketua pengurus cabang olahraga cabor yang berada di bawah naungan KONI Kabupaten Kapuas. Penjabat Bupati Kapuas Arlin Hardi mengatakan, Musorkab yang diselenggarakan ini sebagai tindak lanjut pengurus KONI Kabupaten Kapuas, di mana KONI membutuhkan pemimpin definitif agar dapat mengakomodir semua kebutuhan cabor, sehingga dapat menambah semangat dalam membina para atletnya. Ya, jadi hari ini kita sudah melaksanakan Musorkab untuk pemilihan pengurus KONI, ya, dan ketua KONI untuk pengurusan 2023 sampai 2027 ya. Katanya kami harapkan nanti dengan adanya Musorkab ini bisa dilaksanakan secara keluargaan, musyawarah mufakat ya, meskipun mungkin nanti dalam melihatnya ada perbedaan dan itu jangan menjadi sebuah keutamaan yang nanti dimunculkan. Kita harapkan mari bermusyawarah yang baik sehingga nanti terpilih ketua KONI yang sama-sama kita harapkan untuk bisa memajukan olahraga di Kabupaten Kapuas. Yang intinya seperti itu. Adapun cabang olahraga prestasi yang terdaftar di KONI Kabupaten Kapuas sebanyak 31 cabor dan 2 cabor fungsional, sehingga totalnya 33 cabor yang memiliki hak suara pada Musorkab ini. Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.